Halo Sobat Oto, welcome back to YouTube channel Oto Project. Hari ini balik lagi sama Asya. Asya akan nge-review phone holder dari Oto Project untuk mobil all new Avanza. Nah, kita review dulu dari produk packagingnya dulu ya. Packaging luarnya itu pada saat kalian beli phone holdernya, kalian akan dapat satu kotak seperti ini. Dia glossy ya teman-teman semua. Terus dari depan udah ada nama Car Phone Holder. Nah, di bawah ini udah ada tulisannya untuk tipe mobilnya. Nah, kalau yang phone holder ini untuk all new Avanza, tapi fit juga untuk all new Xenia, seperti itu, sahabat Oto. Nah, di sini juga ada tulisan untuk installation-nya, jadi apa aja yang kalian dapat dan cara untuk masangnya seperti apa, kayak gitu. Nah, pada saat kita buka kotaknya, tampilannya seperti ini, oke? Tampilannya seperti ini. Udah langsung ke phone holder-nya gitu. Phone holder-nya seperti ini. Jadi ini yang akan ngegrip ke HP kalian kayak gitu. Nanti Asya juga akan praktekin gimana cara masangnya, gimana cara pakainya juga dan fungsinya seperti apa. Gitu, langsung ke mobilnya ya, sahabat Oto. Nah, di dalam kotaknya ini, di dalam plastik ini juga ada bracket base-nya. Jadi bracket base ini adalah yang nempel ke dashboard mobil kalian. Nah, karena phone holder ini udah OEM fit size dan didesain khusus untuk semua jenis mobil, jadi ini udah khusus untuk Avanza, jadi dia tinggal nempel di dashboardnya juga nggak akan ngerusak dashboard kalian. Jadi biasanya kan ada phone holder yang nempelinnya di AC dan apalah segala macam, itu bakal ngerusak interior asli dari mobil kalian. Nah, kalau dari Oto Project ini nggak usah ragu karena dia udah langsung fit ke dashboardnya, jadi nggak akan merusak interior asli dari mobil kalian kayak gitu. Dan di dalamnya juga di sini kita dapat juga namanya ball barrier seperti itu. Nah, ball barrier ini nanti akan dipasang di sini untuk phone holder kalian muter 360 derajat seperti itu, sahabat Oto. Dan oh ya, di dalamnya juga dapat tisunya untuk kalian ngebersihin pada saat sebelum ditempel phone holder ya, seperti itu. Nah, karena ini plug and play, masangnya juga gampang. Nanti kita lihat langsung cara pasangnya gimana. Terus udah OEM fit size juga, dan aku akan kasih tahu juga ke kalian gimana sih segampang apa HP-nya ngegrip ke phone holdernya, seperti itu. Oke, ikutin terus. Nah, sahabat Oto, sekarang kita udah di dalam mobilnya, tapi ternyata phone holdernya belum dipasang. Sekarang Asya pasang dulu phone holdernya dan kalian ikuti terus gimana cara pasangnya, oke? Oke, sahabat Oto, setelah kalian lihat tadi tutorial cara masangnya gimana, bener kan gampang banget, segampang itu. Kalian cuma butuh lem doang dan tisunya pun udah dapet dari si kotak Oto Project itu. Nah, aku mau ngasih tahu sekarang kalau si phone holder ini bener-bener perfectly fit ke HP kalian dan gampang banget, kalian cukup pakai satu tangan aja, nggak usah pakai dua tangan untuk tarik-tarik bracket lagi, karena bener-bener tinggal taruh dan perfectly fit. Dan followernya juga bisa muter 360 derajat. Mari kita lihat. Tuh. Gampang banget muterinnya juga, nggak susah. Nggak keset gitu loh, gampang banget. Dan nggak akan mengganggu kalau kalian mau mencet hazard dan mau benerin AC kiri dan kanan. Gampang banget, guys. Jadi
pertama dia ngebantu kalian dalam berkendara dan gak akan mengganggu aktivitas kalian dalam mobil, juga tidak akan merusak interior asli mobil kalian. Oh iya, jangan lupa juga untuk kalian yang HP yang lowbat tapi ada di phone holder ini, dan gak usah khawatir charger kalian bakal rusak karena udah ada slot untuk chargernya. Jadi charger kalian gak akan nekuk, gak akan rusak juga dalam kabel-kabelnya, karena tinggal masuk aja udah deh, HP kalian aman, tentram, baterai full, dan juga gak akan kemana-mana. Nah, itu sahabat Oto untuk review produk dan tutorial pasang phone holder all new Avanza-nya. Nah, untuk kalian yang emang suka bingung kalau di jalan sendirian, nah phone holder ini pas banget bisa nemenin kalian di jalan sendirian untuk cari navigasi, atau untuk nge-charge, atau untuk sambil nonton mungkin, walaupun gak boleh ya. Untuk kalian yang mau order, bisa langsung datang ke Oto Project Garage, ada di Ruko Sedayu Square, Blok I nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan kalian, untuk yang gak ada waktu untuk datang ke garage, kalian jangan khawatir, karena Oto Project ada home service, yaitu Oto Project Tahu Beres. Jadi, kita semua mekanik akan datang ke rumah kalian dan pasangin aksesoris yang kalian mau. Nah, untuk kalian yang jauh di luar kota, nggak bisa datang ke garage dan nggak bisa disamperin juga sama Oto Project Tahu Beres, kalian tinggal cek di marketplace kita, ada Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Keywordnya Oto Project, dan kalian tinggal pilih dan check out produk yang kalian mau. Untuk kalian yang mau tahu ada project apa lagi di Oto Project dan berita-berita otomotif terbaru, kalian bisa ikutin Instagram dan TikTok @otoproject, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Oto Project. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang butuh juga aksesoris Oto Project. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oto Project, bikin mobil auto keren. Dadah!